Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kedua kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, ya. Menawi kalau ini sampun bahas menapa bedane lan kados pundi titikanipun busana gagrag Ngayogyakarta saha Surakarta. Lajeng sak menika panjenengan badhe mengertosi menapa maknanipun busana Jawa gagrag Ngayogyakarta, nggih. Kalau kemarin kalian sudah tahu ciri-cirinya seperti apa, sekarang memaknai, ya. Jadi setiap busana Jawa itu mengandung makna dari setiap dari atas hingga bawah, dari pelengkon hingga dari cendelo, ya. Nah, sebelumnya kemarin sudah saya jelaskan sedikit mengenai busana gagrag Ngayogyakarta, seperti ciri-cirinya menawi jarek menika gaya Jogja menika ratan putih, menawi Surakarta corak kuning atau coklat, ya. Nah, setelah mengetahui bedanya, kita lanjutkan dengan memaknai busana Jawa gagrag Ngayogyakarta. Ini langsung saja. Yang pertama, busana kakung dari atas kita, yaitu blangkon atau iket, ya. Yang pertama iket, ya. Iket menika minangka sarana panutuping sirah, ya. Iket menika letaknya di kepala atau udeng, biasa ada juga yang menyebutnya udeng, biasanya di Bali itu menyebutnya udeng. Mengku piwulang supados manusa menika saged iket raos gunung diri utawi umuk. Jadi untuk menekan manusia supaya tidak bersikap sombong, angkuh, milo minangka sebagai pengikat, iket menika diletakkan di kepala, nggih. Karena kepala adalah pusat papanipun sedaya pangarti pangamanan manusa, karena kepala adalah tempat manusia di mana manusia berpikir dan bertindak. Lain halnya dengan blangkon. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan, blangkon gaya Yogyakarta menika titikanipun wonten mondolan, wonten wingking, nggih. Ada tonjolan di belakang. Berbeda dengan Surakarta, kalau Surakarta tidak ada mondolannya, kalau Jogja ada. Nah, tonjolan itu berkaitan dengan adat orang Jawa yang di setiap orangnya harus selalu menyimpan rahasia dan tidak membuka aib orang lain maupun diri sendiri, nggih. Terus yang Jawi menika dipun anggap harus menyimpan rahasia, tidak boleh mengumbar aib sesama ataupun aib diri sendiri. Jadi tonjolan di belakang itu sebagai untuk kita harus menutup hal-hal yang buruk, ya. Tidak boleh diumbar-umbar, nggih. Nah, lajeng setelah blangkon lanjut ke pakaian, nggih, rasukan. Yang pertama peranaan biru lurik telu papat, nggih. Nah, ya. Kemarin saya jelaskan peranaan biru lurik telu papat menika biasanipun dipun ngagem kalian abdi dalem karton, nggih. Menika warnanipun biru, motifipun lurik. Nah, kang menapa dipun wastani peranaan, nah menika tegesipun menjalin tali persaudaraan layaknya saudara kandung. Dados abdi dalem menika ugi bagian saking kraton. Abdi dalem senajan menika namun tidak langsung dari keluarga kraton, tetapi mereka mengabdi di kraton. Nah, itu sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Nah, itulah mengapa pakaiannya dinamakan peranaan. Nah, menika ingkang warnanipun biru kados kalonipun menika. Lajeng, nah, pakaian adat kraton Yogyakarta peranaan menika umumipun gadah 6 kancing di leher, wonten benik, wonten gulu menika. Nah, menika
kerap dipun sebut sebagai pakaian takwa. Nah, kenapa? Karena baju surjan peranaan menika erat kaitannya dengan agama Islam. Nggih. Nah, enam kancing di leher menika menandakan sebagai rukun iman, ya. Panjenengan meskipun sampun mengetos menapa kemawon rukun iman, lah enam kancing di leher yang ada di surjan menika tegesipun enam rukun iman. Lajeng wonten lima kancing di ujung lengan yang menjadi simbol rukun Islam. Nah, wonten ing lengan menika wonten gangsal benik. Nah, menika negesi bilih minangka simbol rukun Islam. Nah, dados enam wonten hulu menika tegesipun rukun iman, lajeng wonten lengan menika ada lima kancing yang tegesipun rukun Islam. Terus rasukan surjan menika dipun sebut pakaian takwa, lagi sangat dekat dengan agama Islam. Okay. Nah, lajeng benik. Nah, menapa kok diwastani benik? Benik menika ugi wonten tegesipun, ugi wonten maknanipun. Nah, benik ingkang wonten ing kering soho tangan yang ada di kanan dan kiri menika mengupi wulang bilih salebeting nindakaken sama barang prakawis sageta kapenggalih kanthi premati. Nah, kenapa ada benik di kanan dan di kiri menika? Benik menika tegesipun dinik-nik menika tegesipun diperhatikan dari segala aspek. Okay. Jadi ketika kita akan melakukan segala sesuatu, kita harus memperhatikan apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Nih, sampun ngantos itu membuat orang lain rugi. Nih, jadi benik menika tegesipun dinik-nik yang ada di kanan dan di kiri rasukan di sana gerak ayo faktor. Nih, nah dua kancing kalih benik yang ada di dada kanan dan kiri menika mewakili dua kalimat syahadat. Nih, kembali lagi, surjan menika sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Amargi dua kancing di sebelah kanan dan kiri menika negesaken dua kalimat syahadat. Nggih, menawi kala wau enam wonten guru rukun iman, lajeng lima wonten lengan menika rukun Islam. Nah, kalih wonten kiwa saha tengen menika negesaken dua kalimat syahadat. Nah, wonten malih benik ingkang mboten ketingal nggih, kancing yang tidak terlihat, yaitu ada tiga buah kancing di dalam pakaian yang bermakna nafsu manusia. Kene menapa? Tiga benik menika mboten ketingal, menika tegesipun supados manusa saged mengendalikan nafsu nggih. Nafsu manusa menika wonten tiga nggih, menika alwamah, nafsu amarah, saha nafsu supiah. Nah, kene menapa kok kertak ipun mboten ketinggal? Nah, menika tegesipun supados manusia bisa mengendalikan hawa nafsu. Okay. Nah, sami kalian ingkang wonten ing dalem kala wau menawi surjan menika sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Begitu juga dengan blangkon, ya. Blangkon menika negesi bilih manungsa menika kedah nindakaken tumindak kanthi boten merugikan orang lain. Nggih. Lajeng menawi busana Jawa putri ingkang sepisan menika saking inggil menika sanggul. Nah, sanggul menika biasanipun dhahar kaya Yogyakarta, yang putri menika nggih sanggul tekuk. Gulung tepuk menika kalau rumiyin tiang putri menika menawi dereng balik atau dereng dewasa menika rambut perempuan itu panjang dan diurai. Nah, menawi sampun nanti dewasa sudah saatnya berkeluarga menikah, nah rambut putri menika kedah dipun gulung. Nah, jadi wanita yang sudah menikah itu jangan lalu rambutnya harus dibelung, tidak boleh diurai. Nah,
di gelung menika nandhakaken bilih wanita sudah beranjak dewasa atau sudah saatnya menikah. Nah, wanita yang baru saja menikah atau sudah dewasa itu wajib menggulung rambutnya. Menika negesaken bilih wanita menika sampun wajib, sampun kedah siap, sampun kedah nyametaken mengemban tanggung jawab nggih minangka seorang wanita dewasa saha seorang istri. Nah, dados jaman rumiyin menika menawi wanita sudah saatnya dewasa, saatnya berumah tangga, rambut itu wajib digelung nggih. Wajib digelung. Jadi ketika ada wanita yang rambutnya sudah gelungan kok pasti sudah berumah tangga, karena rambut digerai itu hanya untuk anak-anak atau remaja nggih. Nah, menika kaya ngapa kok disebut sanggul tekuk? Nah, sanggul tekuk menika maknanipun wanita yang sudah beranjak dewasa. Itu lajeng sanggul menika istunipun macam-macam, anange menawi gagaran ayu Yogyakarta itu adalah yang paling sering digunakan karena yang paling mudah. Sanggul tekuk menika tegesipun rambut rikma ingkang dipun tekuk, ya, rambut yang panjang yang ditekuk, yang bermakna seperti itu. Jadi tanggung jawab seorang wanita nanti ketika dia sudah menikah rambutnya harus digulung atau ditekuk ya. Nah, karena sekarang sanggul sudah jarang digunakan ya, biasanya kalau rumiyin kasih kata melalui simbah yang sepuh sama rumiyin kasih ngenakaken sanggul menika, menawi sanggul menika sampun wonten jilbab dados boten sampun awis sampun jarang digunakan. Lajeng atus dene blangkon nggih menawi kula rumiyin pria kakun menika kata ingkang gondrong, menika ingkang gondrong. Nah, sekarang sudah jarang nggih lagi yang gombrong. Jadi mondolan di belakang itu seperti rambut yang digulung. Seperti juga wanita, lagi kaku lagi gagah rikmo ingat dipunggulung. Menawi laki-laki menikah bebas belangkon, bebas belangkon ingat akan mondolan di wanita itu atau alami sangat teko. Nah, awet saking bisa nangis kok kata menarik pengetahuan teman-teman di sekolah-sekolah yang sudah mencekap. Nah, maka perhubungan sakit biasanya wonten ing ngeting ya, nanti sudah saya masukkan, kalian bisa membaca kalau ada video referensi yang saya catatkan di sana, monggo nanti dipelajari minggu depan kalau sudah bisa memaknai. Nah, menarik kalau ini sudah mengenal nanti anipun menopo, ciri-cirinya apa, sudah bisa membedakan bedanya gagrak naik Yogyakarta menopo dengan gagrak Surakarta. Nah, selanjutnya kalian memaknai ya, maknanya pun menopo kemawon gagrak kaya Yogyakarta menika dari atas hingga bawah. Maka selengkapnya saged pun waos, saged pun pahami lajeng lumajeng menika tata cara memakai busana gagrak kaya Yogyakarta ya. Nah, menika dan cekap, nanti selengkapnya sakit pengawasan parenting okay. Nanti lebih lengkapnya bisa cari sumber atau referensi yang lain yang saya rekomendasikan ya. Nanti bisa langsung tanya ke saya ya. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.